Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat empat menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang enggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda membohongi publik dengan memberikan informasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.